Pemirsa, menindaklanjuti pengembangan kasus dugaan pemalsuan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan, Satreskrim Polres Cimahi melakukan penggeledahan Sekretariat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rumah Peduli Duafa di Jalan Sangkuriang, Kota Cimahi, dan hasil penggeledahan polisi menyita 3 box berkas barang bukti. Selain itu juga polisi memasang garis polisi. Petugas Reskrim Polres Cimahi membawa Ketua Yayasan Rumah Peduli Umat AS untuk mencari bukti baru terkait kasus penipuan BPJS. AS yang sudah ditetapkan sebagai tersangka diminta polisi menunjukkan lemari maupun laci tempat penyimpanan berkas yang disinyalir digunakan untuk melakukan penipuan. Penggeledahan yang dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Cimahi ini berhasil menyita 3 box barang bukti kartu BPJS dan 2 bundel dokumen terkait kasus pemalsuan BPJS. Penggeledahan sendiri dilakukan sebagai upaya pengembangan sekaligus memburu pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Akan melakukan pengembangan untuk mencari alat bukti lain. Dan salah satunya dengan tindakan-tindakan seperti ini yaitu melakukan penggeledahan dan penyitaan alat bukti lain. Dalam kasus ini sebanyak 810 kepala keluarga di 4 desa di Bandung Barat dan 1 desa di Kabupaten Bandung menjadi korban. Tersangka sendiri mengontrak rumah tepat di samping Stadion Sangkuriang Cimahi sebagai kantor rumah peduli duafa RPD. Yuwono, MNC Media Bandung Barat, Jawa Barat.